Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel YouTube-nya Supir Abrak ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kali ini kita bisa bertemu lagi ya di channel ini ya, dan aku juga bisa memberikan hiburan-hiburan ya dengan konten-konten di game Euro Truck Simulator 2 ya. Tentunya seperti yang aku udah bilang di video kemarin, aku sekarang mau apa ya? Mau menggunakan salah satu bus ya di perjalananku kali ini. Jadi salah satu perjalananku kali ini aku akan menggunakan bus Aladdin ya, dengan jurusan Ciamis Jakarta ataupun Jakarta Ciamis ya, Ciamis Jakarta PP ya. Sekarang aku menggunakannya dari Jakarta menuju ke Ciamis, dan tentunya untuk videonya ini pasti akan sangat panjang banget, makanya aku bagi-bagi menjadi beberapa part atau beberapa episode biar durasinya nggak terlalu panjang ya. Oke, langsung saja kita review ya, kita sambil review sih, kita juga sambil menjelaskan nanti di perjalanan dan sekarang ya. Oke, untuk di video kali ini aku menggunakan DTS 2 di versi 1.4.1.10 yang versi konvoy, tapi aku nggak menggunakannya untuk konvoy ya, kali ini kita menggunakan perjalanan seperti biasa. Kemudian untuk mod map, ini mod mapnya aku menggunakan map gabungan ya dari Mbak Edi ya, dari Mbak Edi yang beberapa mod map yang ada di ETS 2 ini digabung-gabungkan ya, digabungkan menjadi satu bagian ya. Dari mungkin di sini tuh ada, nah seperti ini ya, untuk sekarang ini ada, nah ini banyak banget ya untuk beberapa map atau rutenya, gede banget se-Indonesia mungkin. Ini aku perjalanan dari terminal Kampung Rambutan ya, yang dari Jakarta. Ini bener nggak sih untuk Aladdin tuh ke Kampung Rambutan atau kemana? Monggo silakan, kalau kalian ada yang tahu silakan tuliskan di kolom komentar ya, karena aku juga nggak tahu kalau ke Jakarta Aladdin itu mampirnya ke terminal mana aja ya. Ya mudah-mudahan ini juga mirip seperti aslinya ya, karena sekarang kan Aladdin cuma rutenya itu dari Purwokerto menuju ke Bandung ya, karena udah nggak ada untuk unit-unit besarnya itu ya, sekarang unit-unitnya sedikit dan itu kecil-kecil. Nah ini aku perjalanan menuju Ciamis, nanti akan di sini aku menggunakan map gabungan akan melewati daerah Cikarang. Ini kita lewat-lewat tol ya, lewat Cikarang, Karawang, kemudian Cikampek, lalu kita nanti masuk ke daerah Subang ya. Ke daerah Purwakarta. Nah kita masuk dari Cikampek ke daerah Purwakarta, kemudian lewat Cikalong, lalu ke sini ke daerah Tugu Nanas ya. Harusnya sih lewat Puncak ya. Dan itu, nah ini nih lewat Ciater ya, kemudian lewat Cikole, lalu lanjut lagi ke Lembang, lalu menuju ke daerah Attawun ya di sini, kemudian ke Bandung lewat terminal Cileungsi juga di sini, lalu kita nanti ke daerah Bandung di sini, ke Rancaekek, lalu lewat Nagreg juga, kemudian lewat sini lewat Gentong ya, lewat Malangbong, Nakadipaten, Gentong, kemudian Ciawi ya, kemudian ke pasar Ciawi, lalu nanti ke Tasikmalaya. Nanti kita masuk ke terminal Tasikmalaya dan tujuan akhir kita nanti ada di terminal Ciamis di sebelah sini ya. Nah, di sini di terminal Ciamis, mudah-mudahan dalam perjalanan ini tidak ada hambatan, tidak ada gangguan ya sama sekali. Amin, mudah-mudahan. Yuk, buat teman-teman saya yang belum subscribe ya, di-subscribe ya channel YouTube-nya Supir Abrak, di-like dan di-share ya. Dan kalau ada pertanyaan seputar game Euro Truck Simulator 2 dan Bus Simulator Indonesia, silakan kalian tulis saja di kolom komentar. Oke, kita langsung saja untuk perjalanannya ya. Oh, kita menggunakan bus Aladdin ini berasa di era tahun 90-an. Mantap banget. Aku paling suka naik bus Aladdin ya dari dulu. Asli suka banget. Karena apa? Itu dari dulu aku nggak pernah mabuk, guys. Naik bus Aladdin ini nggak pernah mabuk kendaraan sama sekali. Oke, kita nyalakan untuk Ini udah nyala, sorry. Ini sudah direm tangan. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat ya. Berangkat dari terminal Kampung Rambutan. Oh ya, untuk modnya ini mod GMM Banteng dari Ananda Andika, dan untuk status modnya ini free atau gratis ya. Dan untuk ETS-nya aku menggunakan ETS di versi 1.41. apa nih? Oh, 1.4.1.10 yang versi konvoy ya. Oke, ini untuk interiornya. Wah, ada suara kreket-kreketnya, guys. Mantap banget, berasa banget naik bus jadulnya ya. Ini aku namanya bus jadul karena asli ini mantap banget ya. Ini untuk klaksonnya. Ini untuk klakson standarnya ya.
horn atau klakson standarnya dan untuk klakson atasnya. Wow. Pas banget, guys. Oke, lanjut ya perjalanan. Kita keluar dari terminal Kampung Rambutan nih. Ini aku sengaja pakai Google Maps karena aku itu nggak hafal daerah Jakarta. Aku takut nyasar, makanya pakai Google Maps ya. Asli, walaupun di sini tuh aku sering banget pakai map ini. Nah, ini tuh masuknya mapnya map JRR ya, atau Java Road Revolution ya. Karena map ini juga digabung ya, yaitu NJIR atau NJIR XJRR ya. Jadi dua map NJIR sama JRR digabungkan jadi satu. Oke, kita di sini ambil jalur mana ini, guys? Oke. Ini tuh belok berarti oke, berarti lewat kiri sini, jangan masuk ke pintu gerbang itu ya. Kita masuk sini nih, kita putar balik di sana ya. Ini saja aku masih menggunakan Google Map biar enggak nyasar. Berasa banget tuh, asli aku berasa bernostalgia nih di era-era tahun 90-an ya, 92-ribuan. Karena dulu tuh, wah, ini bus ini tuh pernah jaya pada masanya ya, di era tahun 2000-an. Asli, karena mungkin dulu tuh masih jarang ya bus. Sekarang sudah banyak banget untuk bus, dan dulu sempat terkena krisis moneter ya, jadi makin kesini semakin berkurang, dan sekarang unitnya tinggal sedikit lagi, guys. Masih tinggal sedikit lagi, tinggal unit-unit yang kecil saja nih untuk bus Aladdin ya. Padahal ini aku suka banget dulu tuh naik bus Aladdin ini. Masih suka banget karena aku nggak pernah mabuk, guys. Enak gitu. Jadi supirnya juga itu supir senior kan. Dia itu asli. Gimana ya? Aku nggak bisa ngomongnya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kayak enak lah, walaupun dia itu bukan AC dan itu ekonomi ya. Asli mantap banget. Ini kita berangkatnya pagi ya, pagi berangkat dari Jakarta. Wah, karena ini remnya agak sedikit blong ya. Ini asik banget. Bayar dulu ya untuk tolnya. 2 euro. Berapa ini 2 euro? Apa enggak? Ini nanti checkpointnya nanti kita ini di sana ya. Ini udah masuk tol ya. Nah, kita nyalakan lampu sen untuk belok ke kanan. Oke, nanti kita ini nah lingkar dalam Jakarta lewat tol Jakarta Cikampek ya. Berarti lewat sini nih. Kita jangan sampai lewat tol atas ya, kalau nggak nanti kita nggak bisa turun. Nah, ini lewat kanan nih. Kalau mau nggak pakai Google Map, waduh, ini tuh nyasar-nyasar sini kayak sini, lalu belok ke kiri. Asli beribet lah. Jangankan aku yang bukan orang Jakarta, kata orang Jakarta pun ya, mereka itu sering nyasar juga ya di Jakarta. Walaupun mereka udah berapa tahun ya di Jakarta, mereka itu nyasar. Nah, daripada kita nyasar jauh, bener nggak? Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk saksikan live streamingku hampir setiap hari ya, live streaming di YouTube juga, di TikTok juga ya. Di TikTok untuk nama akunnya sama ya, Supir Abrak ya. Kalian bisa follow ya, linknya juga ada di deskripsi video ya. Dan kalau kalian ingin menggunakan atau ingin mendownload bus ini, kalian bisa downloadnya di link yang udah aku sediakan di deskripsi video ya. Untuk modnya ini gratis kok. Oke, ini kita udah masuk tol. Mod busnya free atau gratis ya, dari Ananda Andika. Oke, kita lewat jalur tuan. Kita overtake ya. Oke, jangan lupa dilihat dulu spion ya. Sebelum kita overtake itu kita harus lihat spion. Wah, trafiknya nih nakal ya. Dia nggak mau disalip ya. Wah, perjalanan kita bakalan panjang ini, guys. Hanya satu minggu ya. Satu minggu, guys.
makanya aku bagi beberapa part ya. Jadi nggak mungkin aku bikin satu video langsung dalam satu episode seperti ini. Wah, ini terlalu panjang. Suara kreket-kreketnya mantap. Nah, ini untuk kamera 2 ya. Ini untuk kamera 3. Nah, ini kamera 4 ya. Mantap ya. Ini kamera 5. Kamera 5 kita lihat ke penumpang. Dan suara kreket-kreketnya kencang banget. Tapi ini yang aku suka. Asli, aku suka banget sama suara kreket-kreket ini. Tapi di sini juga ada rokok. Kalau nanti ada rest area, kita berhenti dulu di sana ya. Dan perjalanan kita skip. Nanti kita lanjutkan lagi untuk perjalanannya. Mantap ya, asli mantap ya. Jadi untuk speednya ini tuh emang nggak kenceng ya. Makanya ini ditambah, ini padahal untuk trafficnya ini traffic bawaan SCS ya, ori. Aku nggak pakai mode traffic apapun. Dia tuh susah ngejarnya loh. Ini stabil segini aja. Di speedonya berapa nih? 100. Mantep banget, asli guys. Di depan kalau ada rest area kita berhenti ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa mabar juga di jalur ini bareng teman-teman yang lain ya. Kemarin udah ada jadwal mabar, cuma mungkin karena pada sibuk gitu kan. Aku juga sibuk gitu. Kemarin aku nggak bisa live streaming juga karena koneksi ya. Koneksi internet kacau lah. Gangguan. Teman-teman, ini aku bermain Euro Truck Simulator 2 ini menggunakan stir ya. Stir yang aku rakit sendiri. Untuk bahan ini aku menggunakan mouse ya. Jadi untuk kontrol semuanya ini aku menggunakan mouse. Kemudian untuk pedal gas sama rem aku menggunakan keyboard. Sedangkan untuk perpindahan gigi atau hard shifter atau gigi transmisi ini aku masih menggunakan yang Matic ya. Ini ada sih sebenarnya ini yang hard shifternya yang aku rakit sendiri dari joystick ya. Lalu ada box hard shifternya, ini aku udah rakit sendiri tapi belum aku pakai ya. Nanti sajalah biar lebih afdol ya, karena ini masih dalam tahap perbaikan karena kemarin ada sedikit trouble guys, ada sedikit trouble dari hard shifter sama stirnya tuh. Jadi yang ini tuh ada sedikit patahan dari lasannya, jadi aku harus perbaikin juga. Nantilah aku review juga, nanti aku bukan review ya, nanti aku bikin konten juga tentang aku bikin stirnya ini semuanya, setupnya juga ya, untuk setupnya kemudian untuk lain-lainnya aku bikin supaya kalian juga barangkali kalian tertarik ya, kalian bisa menirunya atau bisa mempraktekannya di rumah dengan cara seperti aku yang aku pakai ya, cara yang seperti aku pakai. Karena menurutku ini tuh cara yang sangat sederhana ya, sederhana banget, dan juga untuk harganya itu terjangkau ya. Jadi kita itu bisa ngerakit sendiri gitu kan, dengan alat-alat atau bahan yang adanya, cukup dari mouse sama keyboard. Dan itu sudah pernah aku upload juga, pernah aku bikin konten juga ya. Oke, ini apa nih, rest area ya? Ini rest area nih. Area bukan sih. Oke, ini rest area nih. Belok nih, waduh nggak boleh ditiru, langsung belok dadakan ya. Itu nanti bisa kalian tiru juga ya, dengan mouse sama keyboard itu bisa, pakai Arduino juga bisa ya. Oke, kita masuk rest area nih teman-teman ya, kita berhenti di sini, kita istirahat dulu di sini ya, karena untuk video ini sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya karena ini video bakalan sangat panjang ya guys. Oke, kita berhenti di kita berhenti di sini di SPBU inilah. Nah,
Oke teman-teman, kita sudah nyampe pom bensin atau SPBU yang ada di rest area KM berapa nih? Nah ini tuh ada tol atas ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Semoga kalian juga terhibur, dan nanti aku bakal persiapan juga sedikit menceritakan kisah tentang untuk atau kisah tentang bus Aladdin ini. Mungkin dari kalian juga nggak tahu, belum tahu tentang bus Aladdin ini karena memang sekarang unitnya sudah sedikit ya. Oke, terima kasih buat semuanya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.